Asisten Perekonomian dan Pembangunan Teddy Setiadi mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan musrenbang dan sama-sama mensukseskan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Teddy saat kegiatan musrenbang di Kecamatan Taman Sari. Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2025 dilaksanakan di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari tiap OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dari setiap kelurahan, Forkopimcam, hingga tamu undangan lainnya. Sejumlah usulan yang dihimpun sebelumnya di tingkat kelurahan tak lepas dari 5 isu strategi atau tematik Kota Tasikmalaya, yaitu kemiskinan, pengangguran, inflasi, stunting, dan kebersihan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Teddy Setiadi mengajak peran serta masyarakat untuk aktif dalam kegiatan musrenbang dan bersama-sama mensukseskan pembangunan baik yang akan dilaksanakan di tahun 2024 atau nanti di 2025 yang masih dalam tahap perencanaan. Ya, oleh karena itu, ya mudah-mudahan juga kita nanti ada inovasi-inovasi, ada kolaborasi dengan warga masyarakat, sehingga akhirnya apa, program-program pembangunan di Kota Tasikmalaya bisa bagus khususnya. Selain 5 isu tematik yang ada di Kota Tasikmalaya, usulan juga disesuaikan dengan karakteristik di tiap kecamatan. Harapannya setiap usulan yang disampaikan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan semata. Tim Liputan, Radar TV melaporkan.